Stella Christie, wakil menteri pendidikan di dunia nyata, kelihatan positif vibes banget. Seluruh rakyat Indonesia, baru-baru ini, tengah dibahagiakan oleh adanya sebuah kabar berita. Dari jajaran para menteri, yang baru saja disahkan oleh Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia. Yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang baru saja mengumumkan jajaran para menteri yang baru di kabinetnya. Seperti sosok Profesor Stella Christie, yang diberikan mandat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Wamendikti Saintek. Sosok Stella Christie pun, akhirnya banyak dicari-cari, para kalangan pengguna media sosial lainnya, karena banyak yang penasaran. Dengan sosok Wakil Menteri Pendidikan yang baru tersebut, karena menurut informasi yang dibuat oleh Detik. Sosok Profesor Stella Christie adalah merupakan seorang pakar di bidang cognitive science. Memiliki akademisi yang brilian, di usianya yang masih sangat muda, hingga sukses menjadi seorang guru besar di Tsinghua University. Baru-baru ini, sebuah unggahan video yang diunggah oleh sebuah akun gosip @lambegosip pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Terlihat mengunggah sebuah unggahan video yang sukses mencuri begitu banyak perhatian masyarakat karena memperlihatkan sosok Profesor Stella Christie. Di kehidupan nyata atau real life, saat Stella Christie tersebut tengah berkunjung di sebuah ruangan. Mengenakan setelan pakaian, senada berwarna hijau dan putih, sosok Stella Christie tersebut nampak terlihat sangat murah senyum sekali, hingga dianggap memiliki aura yang sangat positif vibes sekali. Bu Stella di kehidupan nyata, sangat lucu, bersyukur banget, semoga pendidikan semakin maju. Begitulah bunyi sematan caption dalam unggahan video tersebut yang menjelaskan jika sosok Stella Christie tersebut di kehidupan nyata sangat murah senyum dan lucu sekali hingga tak heran banyak kalangan masyarakat yang akhirnya sangat banyak menaruh harapan kepada sosok Wakil Menteri Pendidikan Stella Christie tersebut. Semoga pendidikan di Indonesia di tangannya lebih baik lagi dan semakin maju.